Oke guys ya, balik lagi guys di channel Raihan Arni cuy. Oke, jadi di video kali ini ya, waduh, ini di server luar ini sekarang udah keluar kayak event-event lain cok. Kayak misalkan event-event bandel-bandel old itu dikeluarin cuy, bandel dino ya, bandel-bandel yang lain juga. Nah jadi di video kali ini aku bakal bahas bocoran-bocoran yang mungkin bakal keluar di server Indonesia. Soalnya ini di server lain ya, di server lain tuh wah, Diamond Royale itu pokoknya mantep kali, cok. Ini bisa jadi dikeluarin di server Indo. Makanya kita di sini tuh mau apa ya? Mau ngebahas lah ya, akan membahas sedikit-sedikit info bocoran yang bakal rilis di server Indonesia. Dari mulai bandel-bandel sama senjata dan skin-skinnya, kira-kira bakal apa aja yang bakal muncul dan rilis di server Indonesia, oke? Kalian simak aja video ini sampai selesai nih cuy. Tapi di sini sebelum masuk dalam videonya, di sini aku mau merekomendasikan dulu ya sebuah aplikasi yang bisa menghasilkan kalian duit ya. Seharinya itu bisa mencapai 50.000, 250.000, bahkan sampai 1 juta nih cuy. Oke, untuk nama aplikasinya apa, kalian simak aja video ini sampai selesai guys ya. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya. Oke, let's go. Eits, tunggu dulu cuy, sebelum masuk ke dalam videonya, di sini aku mau merekomendasikan sebuah aplikasi yang bisa menghasilkan kalian itu duit senilai 250.000 bahkan sampai 1 juta rupiah per harinya. Itu bisa lumayan banget ya buat kalian yang ingin mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis tanpa harus top up cuy. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini tuh untuk menggunakan top up atau buat jajan kalian sehari-hari, kan lumayan guys ya. Nah oke, nama aplikasinya itu adalah Snack Video. Nah oke, sekarang kita buka dulu dan kita akan langsung aja masuk ke aplikasi Snack Videonya guys ya. Oke, kita langsung aja masuk ke Snack Videonya. Nah oke guys ya, untuk informasi dalam aplikasinya ini seperti ini guys ya. Nah jadi buat kalian yang baru pertama kali download aplikasi Snack Video, ini akan dimunculkan beranda seperti ini guys ya. Ya pastinya video-video yang FYP dan muncul di Snack Video ini. Nah oke, jadi buat kalian yang belum daftar, langsung aja kalian daftar lewat profil yang ada di kanan pojok kanan bawah ini. Nah habis itu kalian bisa langsung aja daftar memakai akun kalian ya, contohnya kayak akun Facebook atau akun Gmail atau nomor nomor pribadi kalian. Nah kalian langsung aja daftar di sini. Nah bang, gimana cara ngedapetin duitnya secara gratis guys ya? Ya tapi btw sebelum masuknya, kalian bisa langsung aja follow dulu ya akun Snack Videoku nih guys ya. Di sini aku juga selalu berkreasi untuk mengupload video di Snack Video ini guys ya. Lumayan kan, dari video-video juga kita bisa mendapatkan duit secara gratis. Nah bang, gimana cara mendapatkan duitnya? Oke, di sini kalian bisa klik koin ya, di sini ada koinnya yang berputar-putar nih. Oke, di sini kita klik dulu koinnya. Ya guys ya, sabar guys. Nah oke, sekarang aku sudah ada di sini ya. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri saldo aku ada 3.500.000 guys ya. Ini tuh aku sering banget top up ya guys ya. Aku tuh sering banget top up dari aplikasi ini cuy. Nah bang, gimana cara ngedapetin duitnya? Oke, di sini sebelumnya kita lihat dulu nih ya, kita klik undang ya. Di sini tuh bisa kalian lihat nih ya. Nah di sini ada bacaan, total yang aku dapatkan dari aplikasi Snack Video ini sudah mendapatkan 12.472 ya. Aku sudah mendapatkan duit sebanyak 12 juta dan estimasi pendapatan aku itu 39 juta. Nah oke, untuk cara menarik duit itu gampang ya. Kalian bisa klik menarik tunai di sini. Dan di sini bakal muncul ada metode pembayaran 8.000, 15.000, 30.000, 50.000, 250.000 dan 1 juta. Di sini aku mau menarik 1 juta guys ya. Aku mau menarik 1 juta. Langsung aja di sini kita klik, di sini ada metode pembayaran melalui GoPay, Shopee dan OVO. Di sini aku mau melalui GoPay. Kita klik iya dan di sini bakal muncul nama GoPay kita, nomornya dan nominalnya. Oke, sini kita klik kas keluar. Dan sini bakal ada muncul bacaan penarikan 1 juta telah berhasil dikirim, diharapkan akan diproses dalam 1 hari kerja. Nah kalian bisa tunggu aja, biasanya paling cepat juga 1 menit, 2 menit, 3 menit bakal langsung ada notifikasi masuk ya. Oke, sini kita sabar aja. Dan di sini ada bacaan, Anda telah menerima GoPay sebanyak 1 juta. Waduh, ini benar-benar mantap sekali guys ya. Aplikasi ini tuh benar-benar membayar sekali buat kalian yang ingin top up atau mendapatkan duit secara gratis buat jajan kalian. Nah, makanya kalian langsung aja download aplikasi ini dan jangan lupa kalian masukkan kode undangan yang ada di sini. Jadi kalian bisa masukkan kode undangan di sini nih. Ada kode undanganku 372043213. Kalian langsung aja masukin kode undangan ini ya. Kalian masukin kode undangan ini dan kalian akan mendapatkan duit sebanyak 100.000, bahkan bisa mencapai 1 juta jika kalian mendapatkan jika kalian memasukkan kode undangan di sini ya. Biasanya di sini tuh ada bacaan masukin kode undangan cuy. Nah oke, langsung aja kalian download aplikasi Snack Video ini lewat link yang ada di deskripsi ya. Langsung aja kalian download cuy. Let's kuy, let's kuy.
Oke guys ya, itu dia aplikasi yang bisa menghasilkan kalian itu duit ya, senilai 50.000, 250.000 bahkan sampai 1 juta. Nah, aku dari aplikasi itu aja bisa menghasilkan duit ya, dan bisa dipakai untuk top up sih. Dari aplikasi itu kalian bisa mendapatkan saldo ya, saldo Dana atau GoPay atau OVO atau rekening sih. Itu bisa kalian pakai untuk top up ya, atau buat jajan kalian sehari-hari lumayan cuy. Nah, jadi buat kalian yang ingin download aplikasi itu, langsung aja kalian download lewat link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk kalian masukkan kode undangan yang aku berikan. Karena apa? Karena dari kode undangan itu ya, kalian akan mendapatkan duit senilai 50.000 secara langsung ya. Itu bener-bener worth it banget sih. Buruan kalian download aja guys ya. Itu bener-bener aman sekali cuy, bener-bener GG Gaming pokoknya. Maka sekarang kita bakal bahas aja info-info bocoran yang bakal rilis dari Perindo. Nah, jadi di sini aku sudah ada di server Vietnam. Nah, untuk nama akunku kan di sini Han Vietnam 06 ya, karena akun server Vietnam sih. Nah, di server Vietnam. Oke, sekarang kita bakal bahas dan melihat apa aja bocoran-bocoran yang bakal rilis. Nah, untuk pertama di shop ini ada crate ya. Crate yang isinya bisa mendapatkan ini, Cok. Skin ini ya, apa ini namanya? Skin SM8, nama skin apa ini, Cok? Nama skin apa kalian enggak tahu ya? Nah, oke, di sini juga ada di crate nih ya. Nah, ini kita bisa ngeliat nih nama skinnya apa ini cuy, kagak tahu cuy. SM8 ya, bisa dapat permanen nih cok. Oke, di sini juga ada SM8 dan di sini kita bisa lihat nih skin-skinnya. Waduh, ini mantap banget sih. Terus di server luar juga, di server Vietnam sini ada ini cuy. Emot-emot dikeluarin lagi, dijadiin di event kayak token-token begini, kita harus mengumpulkan token-token cuy. Oke, sekarang di ini, wah di sini ada bundle-bundle old cuy. Ini ada bundle turtleneck, ada bajunya Leta ya, dan sini juga ada baju-baju old. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini guys ya, ini guys ada baju turtleneck, baju kemeja ini juga ya, ada wah kaos Bapak Jokowi ini cuy, dan wah ini cuy apa ini SG2 dikeluarin jadiin crate dong. Wah, dan ini mantap sekali nih crate, gila GG Gaming nih crate nih cuy. Ini sih kalian wajib nyepin sih ini. Waduh, ini kalian sih wajib nih kalau misalkan server, kalau misalkan event kayak gini dikeluarin di server Indo, kalian komen di bawah ya guys ya, kalian komen di bawah guys. Nah, untuk selanjutnya ada ini ya, emot-emot lagi, kita lihat lagi apa lagi ini cuy. Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi ya. Bentar ini, menurutku ini sih yang paling GG Gaming sih. Bundle-bundle dan kaos-kaos atau baju-baju yang lainnya dijadiin event kayak gini cuy. Waduh. Oke, sekarang kita bakal intip di Lag Royal. Nah, di Lag Royal ini event Father Duel dikeluarin kayak gini cuy, skin AWM kayak begini ya. Ada ini juga nih cuy. Oke, di kayak gini ada bundle Kakashi, yang Kakashi ini bundle apa namanya nih? Bundle Fong Kuai. Apa sih nama ininya? Bundle Purple Set Bundle ya. WD, ini mantap nih. Ini biasanya sering dipakai sama set anak-anak ya, set orang-orang ya. Oke, sekarang di sini ada Diamond Royal ya, kayak Diamond Royal gini ya. Nah, di sini di Diamond ini ya, di Diamond Royal inilah yang menurutku sangat GG Gaming sih. Nah, ini kalian bisa sendiri, hadiah utamanya itu kita bisa mendapatkan 300 diamond cuy. Bisa mendapatkan 300 diamond, terus 200 diamond dan juga 100 diamond ya cuy. Dan sini ada token apa ini, aku kurang tahu juga. Nah, yang ini yang uniknya itu di sini cuy. Ini bundle-bundle dinosaurus ya, dikeluarin lagi cuy. Wah, ini parah sih. Ada berapa bundle nih cok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bundle old dino dikeluarin secara gratis ya. Kita cuma nyepin doang nih, kira-kira kita menghabiskan 100 diamond juga kita bisa ngedapetin bundle-bundle ini. Mungkin salah satunya atau 2-3 ya bundle pasti dapet nih cok. Karena kagak mungkin juga kita dapat perma apa, dapat crate berturut-turut nih, kagak mungkin. Nah, ini menurutku di server luar ini gila sih, mantap banget eventnya ya. Nah, jadi buat kalian yang setuju kalau event kayak gini muncul di server Indo, kalian komen di bawah guys, kalian komen guys. Oke, sekarang kita lihat lagi, ini kayak Diamond Royal lah, tapi bukan Diamond Royal, hanya event saja mirip Diamond Royal. Nah, selanjutnya lagi ini sama kayak di server Indonesia. Oke, untuk Diamond Royal lah kayak gini cuy ya, ini bundlenya lumayan keren juga sih, bundlenya lumayan mantep lah ya, ada skateboard juga. Nah, untuk apa ini namanya, weapon royalnya ada parapal berapi ya, parapal berapi ini sebelumnya udah pernah aku jadikan konten di server luar ya. Dan untuk gold royalnya kayak gini cok, gold royalnya kayak gini eventnya ya. Oke, sekarang kita lihat lagi di event-event yang lain, kira-kira ada apa aja nih. Oh, ini event apa nih cok, apakah mystery shop kita? Oh, apa ini, bukan mystery shop ya guys ya, aku kira mystery shop cok.
Oh, ini biasanya beli dua gratis satu, cu. Beli dua gratis satu, dapat tiga berarti guys ya. Kalau ini event-event kayak gini, cok. Waduh. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini aja karena ini cuma ngebahas bocoran-bocoran. Jadi di sini aku sudah ada di server Vietnam. Aku sini cuma ngebahas doang kira-kira yang bakal muncul di server Indonesia itu event apa aja. Nah, jadi buat kalian yang setuju kalau misalkan bandel-bandel orang dikeluarin lagi di server Indonesia, kalian komen di bawah guys ya. Kalian setuju apa kagak? Kalian komen aja di bawah. Oke, mungkin videonya cukup sampai sini aja. Buat kalian yang udah nonton sampai akhir, bisa lah ya untuk kalian klik tombol subscribe dan juga kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Bantu channel ini ya untuk menuju 100.000 subscriber di tahun ini, cuy, gaskeun lah ya. Oke, aku Raihan Ar, cukup sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu aku di video selanjutnya, cuy. Bye bye.